أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن المغيرات بن شعبة رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، أنشطوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنشطوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنشطوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله, أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير في الآخرة الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الداعي بقوله وفعله الى الرشاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان الى يوم المآب. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم maasral muslimin kalian muslimat ingkang lo hormati lan lo muliakan Sumungga kita sarang-sarang sareng ningkataken takwa dhateng ngarsanipun Allah kanthi nindakaken perintah-perintahipun lan lebihi larangan-laranganipun Mugi-mugi kita sedaya dipun golongaken kalian Allah Subhanahu wa taala kalebet umatipun ingkang mutakin ingkang sakit ngelampai perintah nabi larangan akhiripun diparingi selamat dunia ngantos akhirat amin ya rabbal alamin kaping kalihipun kita munggo sareng-sareng ningkatakan syukur dhateng pun Allah biqolil hamdulillah dinenopo Gusti Allah Subhanahu wa taala tasik paring kesehatan ase paring umur panjang taksih dipun paringi kesempatan lan diparingi kita sedaya punika para rawuh kagem nglampahi ibadah ing antawisipun dalu punika saged nglampahi ibadah ingkang dihukumi sunnah muakkadah kalian agami inggih punika nglampahi salat khusuf gerhana rembulan total ingkang terjadi saat punika kaum muslimin sarang muslimat rahimakumullah Wonten ulama engkang nyerat wonten kitab Hasyiah Ibrahim Al Bajuri niku dipun dawaken suriat salatu kusufi syamsi fis sanati tsaniyati minal hijrah wa salatu husufil qamari minas sanatil khamisati minal hijrah fi jamadil al akhirah alarrajih Engkang artosipun coro pengajen suriat dipun sare atake. Opo sola tuku sembayang grahono matahari grahono serngingi. Visa nati niati minal hijroh inggi puna ke eng tahun kaping kali saking hijroh e kanjing nabi. Mila sholat gerahono matahari, gerahono seringenge, niki wonten Mekah dereng di Sare baru wonten syariat salat gerahono matahari tahun kedua saking hijrah kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa <tinyatakan> khusuful wa sholatu khusufil qamari utawi sholat gerahono rembulan gerahono rembulan puniko dipun syariatake fisanatil khamisati inggi puniko ing tahun gangsal minal hijrati sangking hijrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Milo salat riyo graon salat grahana maksud kawula saking grahana rembulan punika inggih punika terpaut selisih kacek tigang tahun sakbari pun di salat grahana matahari tahun kelima dari hijrahnya baginda Rasul dalam kaul engkang rujih niku engkang kuat engkang unggul niku fi jamadil akhirah dipun lampai awal eng saat bulan jumadil akhir ma'asirul muslimin sarang muslimat jamaah sholat grahono rembulan engkang kaulo muliakan rumiin nalikanipun grahono matahari terjadi Niki kaleresan kalian kejadian-kejadian wonten Madinah niku ingkang kalian masyarakat rumiyin dipun hubung-hubungaken. Haddatsana Abul Walid <Sessizid> qala hadatsana Zaidah az ziyad ibni Alaqah qala ngendika piambakipun sami'dul Mughirah ibni su'ambah yaqul lajeng piambake pun dawuh astu Inna lika syafil syamsi yaumu ta Ibrahim Faqala nas ingka syafat lim ta Ibrahim Kang mencoro kirang langkung Nalika nirumien matahari Grahono matahari niki terjadi Keleresan sesarengan kalian sedani pun Sayyid Ibrahim Said Ibrahim niki putra nih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kalian Maria al -Kiptia. kita faham putra Rasulullah punika wonten pitu inggi menika Qasim Zainab Ummu Kulsum Ruqayya Fatimah Uki Abdullah lan wonten malih inggih menika Ibrahim ingkang enam putra kalian Siti Khadijah ingkang setunggal Ibrahim putra kalian Maria al Kiptia. Kelersan nalikanipun Said Ibrahim puniko wafat pas bertepatan kalian Grahono Matahari sehingga masyarakat sami dawuh dados budaya barangkali jadi mitos di saat itu apabila matahari tergerhana eh, apabila matahari sedang gerhana pasti ini karena adanya matinya Ibrahim wafatnya Ibrahim atau dibalik saat ada orang mati orang penting maka gerhana terjadi atau saat gerhana disitulah bertepatan pasti ada orang meninggal dunia itu adalah mitos-mitos zaman dulu ingkang kan kampung kita zaman rumiyin wonten Nah, grahana niku wonten ingkang ngasta pejud kelapa kelapa dipecuti wonten ingkang nuduk nuduk lesung lan sapuruuti pun punika seiing hampir sama dengan apa yang terjadi di zaman Baginda Rasulullah Shallallahu Alai Wasallam sangking kejadian punika lajengkannyiing Gusti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Atas yang diriwatkan oleh Al Imam Al Bukhari uki okay, wonten ingkang triyatan kaliyan Imam Muslim niki beda redaksi lajeng kanjine beda wah innas syamsa wa al qamara min ayatil lah Inna samasdune srengenge wal qamaru lan rembulan iku ayatani minungku tanda-tanda kekaleh min ayatillah saking tanda-tanda keagungan ibu Allah subhanahu wa ta'ala la yashifani limauti ahadin boten grahono matahari atau rembulan keduanya limauti ahadin karena matinya seseorang tidak oleh Rasulullah ditolak boten krono Ibrahim sedo lajeng wonten serengenge boten Lajeng ditolak kalian kanji Nabi Jangan sampai ada keyakinan Karena orang penting wafat Sehingga gerhana matahari Wong Jawa ngarani bulan gering wonten sing ngarani seringi gering Mboten niku kata Rasulullah Walali hayatihi Lan ugi mboten kerno uribe seseorang Bukan berarti gerahono terus akan lahir Seorang penting Seorang besar mboten Milo kanji Nabi terus pesan faida ra'aitum nalikan ini ngali sirah kabeh Zalika ing mengkono mengkono grahono Maka jangan dihubungkan ke hal-hal di atas Ke dan mitos-mitos itu Maka kanji Nabi perintah Fadda'ullaha dungo sirah kabeh ing Allah Wa kabbiru lan takbiru sirah kabeh Wa sallu lan sholato sirah kabeh wa tasaddaku lan sodako siro kafe termasuk sing kita lampai dalu niki inggi puniko minongko estu estu uh, kita estu yang dari akan dawe kanjing nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat muslim ini punya redaksi wa sallu hatta yanjaliyah sholat sirakabe hatta yanjaliya. sehingga utuh malih rembulan atau matahari artinya sampai sempurna tidak gerhana lagi. Mila awal gerhana tadi adalah sekitar jam 4 lebih sekian, gerhana total menjelang magrib insyaallah niki mangke isak nggih sampun meh rampung. Mila kita sedaya salat punika dipun danguaken diberlama-lama khutbah kita anggap pengawasan niki kita sedaya kalian menunggu sampai selesainya gerhana rembulan malam hari ini ma'al siral muslimin sarang muslimat jamaah sholat gerhana rembulan rahimakumullah wonten keterangan malih supadoso ngiyataken wonten ing kitab majmu' ala syarhil muhadzab niku nerangaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala niki wonten ing surah Al-Fussilat wonten ing surah Fussilat ayat nomor 37 wonten ngriku wonten dawuh wa min ayatihi al-lailu wan naharu was samsu wal qamar la tasjudu lis samsi wala lil qamar wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wan tan niku Allah dawuh tanda-tanda keagungan Allah niku inggih punika adanya malam, adanya siang, wontenipun srengenge, wontenipun rembulan. La tasjudu li syamsi wa la ampun ngantos nyembah sira kabeh marang srengenge lan rembulan, tapi wasjudu lillah, namung nyembah sujud marang ngarsane Allah. Alladzi khalaqahunna engkang Allah niku dadosaken e, matahari serengenge lan rembulan ing kuntum iya hutabudun nalikane kita sedaya punika estu-estu pancen nyakini Allah Subhanahu wa taala ingkang dadosaken sedaya. nalikani pun wonten fenomena kados mekaten ya jangan dianggap ini adalah sesuatu yang sangat biasa jangan dianggap sesuatu yang tidak makna tidak ada maknanya sama sekali nggih ampun ngantos tetap sedoyo yang terjadi no pokimawon ingkang kita alami tetap kita maknai puniko sedoyo minungko pengetan geng Allah minungko pangiling sangking pangeran kados dene Alquran Dawuh wonten surah Ali Imran ayat nomor satu sang doso ngantos satu sang doso tunggal Allah dawuh dengan ayat yang sudah masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Astu ing dalam kedadianipun pira-pira langit wal ardilan bumi waktila villa ini warna hari dan perubahan malam dan siang ada siang ada malam dan ada kebalikan kebalikan dari semua itu ni kula ayatin yakti ni tondo tondo li ulil albab namun Allah sampun Dawuh sing sakit memaknai fenomena alam ini hanyalah orang yang ulul albab Orang yang tidak ulul albab menganggapnya adalah biasa-biasa. Tapi tiang ingkang ulul albab mesti mikir kronopo no sedoyo sing dicetakne Allah nggak ada makna piambak-piambak, nggak ada hikmah sendiri-sendiri. Lajeng sinten ulul albab puniko dipundawakan alladzina yadukurun Allah tiang ingkang estu-estu remendikir imut datengar sana Allah man wa qu'uda baik dalam kondisi berdiri maupun duduk wa ala junubihim lan dalam posisi tidur artosipun tiang ingkang estu kata zikiripun parek dateng ngarsanipun Allah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard lan tiang ingkang estu-estu remen mikir dumateng kedadian-kedadianipun Ingkang dicipta kalian Allah Subhanahu wa taala lumantar langit lan bumi termasuk dalubunika kalau ada khusuf pasti ada pelajaran apabila ada kusuf pasti ada hikmah wonten kejadian nopo dimaknai hikmah Melot yang ingkang ulul albab niki saged dawuh Rabbana ma khalaq ta hadza Gusti Allah ma khalaq tambatan dadosaken penjenengan hadza ing punika kejadian napa no kemawon batilan sia-sia nganggur ndak ada gunanya ndak mungkin pasti ada arti dan ada makna subhanaka ada benar. milo saking punika hujjatul islam al imam abu hamid muhammad bin muhammad bin muhammad al ghazali wonten kitab Ihya eh ipun lening kitab-kitab sanesipun piambak ipun nate dawuh bilih nalikanipun wonten khusuf ada gerhana baik matahari maupun rembulan niku wonten adabipun ada tata cara yang dianjurkan ingkang jumlahipun wonten pitu melo mugi kita termasuk e, tiang ingkang S estu, -estu kelebet ing adab sing jumlah itu ingkang digarisakan kalian al imam al ghazali. No pop itu puniko poro jamaah poro kaum muslimin wal muslimat no setunggal dawa mul fazai inggi puniko langgengi pun ajrih datang Allah. Tetapi pun gusti Allah memposisikan di posisi yang sama. Menurut ahli astronomi, merupakan di posisi yang sama menurut orang-orang yang memang alim di bidang falak, di lajnah falakiyah ini adalah perhitungan logika keilmuan namun tiang ingkang peka pikire menawi Allah ngerasakne terus mboten balik posisi lurus semacam itu maka kiamatlah dunia ini milo sangking puniko nalikan khusuf wonten azawam ada kelanggengan ada komitmen tinggi untuk selalu meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mundut pelajaran kita mboten wonten napa-napane dibanding kalian ku, kuasaane pun Allah Subhanahu wa taala Nomor kali hinggih punika kata Alimam Al-Ghazali idharul jaza inggih punika ngelahiraken sifat gelisah nalikanipun wonten grahana ngeten iki kita kedah gelisah gelisah yang dimaksud pripun inggih punika gelisah kita sedaya niki sampun umur pinten situasi alam sudah begini balak-balak sampun kathah sedangkan ibadah kita sedaya dereng kathah mila wonten perasaan gelisah pripun carane di sisa umur sisa kesehatan niki kita sedaya saged ningkataken katakan ibadah ingkang maksimal niku ingkang nomor kali nomor tiga kita sedaya punika kedah mubadaratu taubah enggal-enggal taubat nah ikan pun ada fenomena semacam ini ini merupakan suatu motivasi sekaligus peristiwanya merupakan motivator kagem kita sedaya enggal-enggal tobat krono benjang ini pun dipun dawakan yus'alu ayyana yawmul qiyamah fa'idha barikal basar wa khashafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar yakulul insanu yawma idin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idinil mustaqar nanti dipun tang letakkan yus'alu ditanyakan dipun suni pirso ayyana yawmul qiyamah kiamat itu kapan fa'idha barikul basar wa khashafal qamar inggi puniko nalikani pun manungso puniko sampun dibatasi peningali pun sebutan sakit ketinggalan Wahyu syafal komar lajeng grahono bulan sudah ada. Milo tiang-tiang kuno. Nalikan pun teknologi dereng merambah kepada beliau. Logikanya belum berkembang, tapi imannya sangat kuat. Kalau ada gerhana semacam ini yang dibayangkan itu kiamat akan terjadi. Mbah-mbah kita rumian menegrahono puniku ajrih karena keterbatasan pengetahuannya tetapi tingginya iman saat wonten grahono ngaten sing dibayang no kiamat naudzubillah sedangkan kita saat mengerti ilmunya di astronomi maka gerhana dianggap fenomena alam biasa yang tidak mempunyai makna apa-apa itu pun perlu kita koreksi yang benar kita juga mengikuti dan mengakui ilmu ilmiah itu itu kejadian biasa secara syariat tapi adalah hal yang bermakna kagem kita karena benjang niku Allah dawuh kiamat terjadi wajumi asam as suwal komar matahari dan rembulan dijadikan satu makna dijadikan satu bisa makna tabraan bisa makna seperti sekarang arahnya selurus antara bulan dan matahari ini adalah gambaran kiamat jika semacam itu ya insan yauma mafar setelah itu bingung kemana kita harus berlari kita kemana harus lari sedangkan kiamat sudah terjadi maka dimarahi oleh malaikat kalla la wazar ila rabbika itu artinya kita sedaya punika estu nalikanipun wonten krahana kedah kita sedaya enggal tobat dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi fenomena punika nyemangati kita sedaya untuk beristighfar dan bertobat dhateng ngarsanipun Allah. Ingkang nomer sekawan inggih punika watarkul milal. Inggih punika ninggal bosen. gerah gerahono rembulan ngaten niki dadi motivasi. Berarti kita diingatkan oleh Allah jangan sampai kita terlambat ndak boleh bosan beribadah. Ngaos mboten pareng bosan. Kita maos Quran jamaah mboten pareng bosan. Semangat terus angin pun kita patos sangu niki miturut Imam Ghazali termasuk adabul khusuf tata cara kita menghadapi gerhana bagaimana meninggalkan kebosanan di dalam beribadah ditambah malih nopo para rawu wa qiyami ila shalah inggih punika age-age pun jumeneng dumateng pelaksanaan ibadah salat ingkang dengan berbagai upaya berbagai pengajian kita sedaya dianjurakan supaya sholat berjamaah di masjid masing-masing itu pun karena memang semua hidayah dari Allah terkadang kendalanya dari kita sendiri males-males untuk beribadah dan sholat jamaah milo dianjurkan kita suratul qiyam ila salah puniko enggal-enggal kita ninda akan sholat Lajeng ingkang nomor 6 watulul qiyam fiha ini berat lagi jika sudah banyak gerhana-gerhana semacam ini yang berbuntut barangkali kepada musibah-musibah alam yang selalu menerpa kita secara silih berganti maka kita harus meningkatkan tulul qiyam berlama-lama berdiri fiha ing dalam sholat bisa dimaknai memperbanyak ibadah-ibadah sholat sunnah dan juga kita memperhusuk nopo singkito lampai Lajeng nopo malih ingkang nomor pitu barangkali ini adalah pesan yang paling utama dari Imam Al Ghazali wasitiyah syarul khodar yaitu kita sedoi ini kita merasa ada peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Milo sangking puniko sengojo kita terjemah khutbah puniko kita panjangkan sholat dipanjangkan sehingga kaifiyatu sholatil khusuf cara sholat khusuf niku wonten tiga ingkang paling sae punika ingkang berlama-lama kita sudah mengambilnya di tengah-tengah itu untuk mengambil fadilah-fadilah yang ada niki mugi-mugi kita nyoyoki kalian syarikun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'asirul muslimin wal muslimat rahimakumullah mugi-mugi khutbah saking sholat grahono rembulan puniko mampu nyemangatakan kita sedaya dijadikan momentum untuk selalu beribadah di dalam melaksanakan sisa-sisa umur mengisi sisa-sisa umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin aku lu qouli hadza wastafiru innahu huwal ghafurur rahim barakallahu li wa fil qur'anil azim wa fa'ani wa بما فيه من آية وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله فيما أمر. وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم بامر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات يا قاضي الحاجات يا شافي الامراض يا رفيع الدرجات يا ارحم الراحمين اللهم أعز الاسلام والمسلمين، اللهم أعز الاسلام والمسلمين، اللهم أعز الاسلام والمسلمين. وأدل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واحذل من خذل المسلمين. ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع أن البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والزنا ما ظهر منها وما بطن أن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا <applause> الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته